Mbak, sampeyan apa nendi? Aku arep golek Cokro. Aku ora trimo le. Heh, dukun dogden iki mbian, tak trimo disepelekne karo Cokro, aku ora trimo. Karo tombol ban tak ajare le. Kurang ajar bocah iki. Nglamak karo wong tuwa arepan. Golekane le. Yo yo ngerti aku. Tak anu nek trimo Cokro ae. Hati-hati, Mbak. Wah, pager gaib nih. Rumangsane Mbah Jan digaengi niki rasa nembus, hah? Kira mantan niki biyen trimo ngene, trimo buka pager gaib ini. Ah. Ayo le, tonton aku le. Pager apa kok ini? Penjajal Mbah Jan, pager gue apa? Taek apa bi? Mbah Jan kok di lawan depan? Nantang-nantang Mbah Jan. Masanya aku kalah. Sampai urung bujur ngalor yo Mbah Jan kira bakal kalah ngerti ole? Trimo. Hei. Iki tak. Di kakangmu. Nyapa ngalih barang? Wedi karo aku arepan. Heh. Wedi opo karo kowe? Amono Cokro, tanang bajan. Nek terima awakmu rene apa-apane. Nggo apa awakmu iki? Heh. Sombong kowe. Ora sombong. Sombong kowe. Ora sombong aku. Masane wedi lek karo dapuramu, ya. Kruyer loro ora wedi bajan. Heh. Kowe. Rumah sana arep nyepelek ning jeneng bajan. Heh. Rapa jenengku sapa terkenal di sana bacaan ini? Hah? Dijar-jar nih, dineng-neng nih, arpe nyepelek nih jeneng bacaan ya? Hah? Isu alus jasa kasar bacaan, tapi lek jalari, aja tuh jenengmu. Pandem urip-urip panang gini. Celupuk kowe, celupuk. Rasa kagak ngomong. Karena aku kalah oleh. Wis mbok pikir tenan. Mbok pikir tenan awakmu. Hah? Mbok pikir tenan lek musuh aku. Arepe mati we bongko. Sombong. Hah? Kok wis sombong aja sombong nang ngarepku. Tak eling ya. Hah? Ora usah sombong lek karo jeneng bajan. Kowe dhewe sombong. Ilmumu ki opo? Awakmu iki lho wis dukun santet. Orang malah mari malah dadi. Hah? Apa urusan nih? Kowe. Tapi aja ngono caramu. Tak eling nih ya awakmu ya. Tak eling nih ya. Awakmu wis mbok pikir tenan we. Nglawan aku. Hah? Diar kowe. Ya. Lah wis wis dadi karepmu wis mbok pikir tenan. Tak pateni lho nang awakmu nang kene. Awakmu kuwi. Jarak aku wae panggon. Hah? Sing mbok pikir tenan. Ora wedi ilmumu aku yoan. Hah? Ayo tokno kabeh ilmumu. Lek perlu kakangmu lho, celukno. Ah.
Wah, ya lumayan bareng ilmu. Takon nih. Kok ora wedi? Undangan bapakmu, undangan kakangmu, perguruanmu tokno kabeh. Sopo bojot? Sama gue. Ora sombong aku. Lek trimo sak perguruanmu tokno kabeh. Aja nantang jeneng bajan. Wis biyen malang melintang dukun santet yo an. Ora kaya awakmu. Hah? Kena paten nang alas kene opo piye? Kuwi sepokoku. Mateni aku, tangeh gawe lamun. Hah? Kowe nantang ilmu nang bajan. Salah kowe. Dem nang kene. Wis rasa kakek cangkem. Dino iki tak tokne pamungkasku. Pengen roh kedidayaanku. Oh. Oh. Wah. Ah. Ah. Oh. Wah. Hongkah. Hongkah. Heh. Nantang jeneng jan, heh. Pateni nang ngene. Pendem nang kene. Aja sok main-main karo jenenge Jan. Jar-jar ni dineng-neng ni disabar-sabari. Ditek-itek arepan. Ben dirasak ni. Ngono kuwi. Takangmu celukun. Tandeng karo aku. Pateni usan. Bangga kowe, bangga kowe, bangga. Rasak no. Ngelawan jeneng Jan yo. Baleni arepan. Ayo, celuk no kakangmu. Lek pengen roh kadudayane jeneng Jan iki, ha? Tol. Celuk masmu. Kakangmu kuwi. Undangan sak perguruanmu. Anak buahmu culun kabeh. Tantang karo mbajan. Iki rame-rame kene opo iki? Hei Joko. Celun adikmu tak wakne. Kok kapane, Jan? Wani-wani karo aku. Omong kasar karo jeneng Jan, ora bakal suwi. Awakmu kok ugal-ugalan wanimu iki, Jan. Dancuk jaran. Dancukmu dhewe. Arepe gara-gara awakmu iki. Omong aku dadi elek. Awakmu wanimu dikek Jan. Ora wani adepan terang-terangan. Mestine adikku ndak iso kalah karo dapurmu karo raimu. Sombongmu. Hah? Lah aku biyen ra dukun santet mbok pameri ngono ra gumun. Ning iki biyen mbambae. Lek terima ngadepi awak-awakmu dapuramu iki. Ora dadi sak menit, ora sak banyol lek muso bajan. Hah? Utakmu sombong banget, Jan. Ora dadi sak banyol muso bajan. Wani tenan kowe karo aku. Apamu sing tak wedeni? Tenan. Jajal karo aku. Aja meromong tok. No. Meneng ngono dhisik. Piro? Piro? Nek tak dhisik, Dok. Nek tak dhisik. Nek tak dhisik, nek tak. Ana ilmu. Tak tadani. Hah? Awakmu wis siap mati tenan ning donya kene iki? Mati sing gawe sing kuwasa. Mati urip ana sing garise. Ora awakmu sing berhak mateni aku. Iki awakmu sombongmu kliwat ukur dan. Ora sombong. Sing mare sombong cangkem-cangkemmu, malah aku malah emosi.
Goro-goro cangkamu kabeh nyombongne aku. Wanimu dikel lande nek aku nyatane adikku mok siksa. Ya to? Omongane kasar karo aku. Ora trimo aku panggal. Sopo ae musuh aku? Wis to, saiki ngene lho ya, dijajal sembarang dijajal ya to. Sampai bongko. Lah yo, aja omong to. Ayo, Dan. Ayo. Tak trimo awakmu ae. Ayo. Ya. Resen. Penantang jeneng Ijan. Tolong di duamu. Saktimu tau. Hah? Tolong ke saktimu. Jajal aku. Jajal jeneng Ijan. Aduh. Lara. Aduh. Aduh. Bang. Telepati. Telepati. Asim. Aku tulungan Asim. Asim. Aduh. Dampot di dekne sumingke kowe aduh. Ayo, calon Hasim lak pancen nyoto Hasim sakti. Ayo, kongkong jajal iki lho le. Iki lho Cokro. Cokro iki. Ayo, calon Hasim. Aduh. 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 Dengno diampet, dengno. Dengno sulinge. Woi. Aduh. Aduh. Dengno Cokro. Bangsat ya Cokro. Cokro. Bangsat wani muar sulinge utak. Aduh. Telepati aja jiku telepati. Aku njaluk kosoran panguwasamu. Alun. Hasim. Hasim sori. Sukmone Hasim sori. Tak celuk teko. Hup. Aduh. Aduh. Dengno Cokro. Ampet kowe. Kurang aja. Aduh. Sim. Aduh Sim, pecah rasane Sim.
Aduh, Sim. Tutup telinga gua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Samudra kino pangalam surya mangkoni kira pang jagat sura jangko anjang kong isuk masih jepang. Cokro, tompel. Aduh, kalian main curang. Jenengan ngeroyok saudara saya Mbah Jan. Ini tadi gimana ceritanya? Jim, jenengan gimana tadi cerita kok bisa di sini, Mbah? Aku sirku golek wong loro ki mau. Ora trimo lek Mbah Jan dikalahne. Ning dalan kepethuk tompel. Tak ajar sing mau tompel. Kuleku jajal tak mene, Dok. Tak ajar bocah lho. Awi. Ati-ati, Mbah. Tompel kuwi. Ora muni, Dok. Ati-ati, Mbah. Ora muni, Dok. Itu cuma alasannya dia. Ora muni, Dok. Alasannya dia. Hati-hati, Mbah. Pamungkasnya itu dari seruling saktinya. Aduh, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cokro. Aduh, Sim. Enggak muni, Dok. Aduh. Mungkin kamu kemarin bisa kabur. Tapi pada kesempatan ini. Enggak muni, Dok. Tompel dan juga Cokro. Kapan, Dok? Ngelmune, Dok. Eling, Mbah. Eling sampean wis tuwa. Ora kamu nek none. Ora kena, Dok. Kena kok. Ora kena ilang, Dok. Ilmumu tak kabeh. Dia itu selalu nipu, Mbah. Aja percaya karo guys. Ngelmuku iki. Hai, Sen. Ngelmuku Mbah tolong. Enggak usah nipu saya. Yo nani. Nek none. Mungkin jenengan bisa nipu siapa saja, tapi tidak dengan saya lagi. Ora kena, Dok. Aja percaya karo Kae Sim. Bangsat kae. Giliran saya sekarang. Ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tutup, Mbah. Telinganya, Mbah. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Samudra kena pangalam surya mengkoni kena pengjagat surya jangkung. Nur Allah sifate cahyaku, nur cahya ujute uripku, nur putih sabda kodrati sukmaku, kun fayakun. Wasilah Istanbul Turki, hancur lebur ilmu-ilmu. Sing ana nang jerone cakra, tompel. Allahu Akbar. Wes hancur lebur. Jenengan tompel. Kalau jenengan tidak mau tobat, jenengan sama dengan kakangmu, Cokro. Kang. Ayo kan. Mana tokoh kamu? Tobat jerangan. Mbah Cokro. Ini tompel. Ora tobat ndak ya. Sampai bongkok ora tobat ndak. Rugi ngelmune awake dhewe. Iya. Kulo pirang-pirang 10 tahun. Bongkok. Hajar aja. Udah hajar, Mbah. Hajar sama entek. Kuman kuwi. Kuping ku rasane kok pecah kena sulinge. Hajar sama entek. Nendok, sulingin dok. Kamu. Hati-hati, Mbah.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Bubeng rasanya pecah, Sim. Cokro. Lebel. Astagfirullahaladzim. Jenengan terlalu membawa hawa nafsu. Iya. Emosi. Karena kekuatan dan kesaktiannya Cokro dan juga Tompel ini ada di suling saktinya. Allahumma sholli wa sallim. Terbantu Mbah dengan Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kun fayakun. Lumayan. Gimana ceritanya jenengan bisa sampai ke sini? Sama Jimmy gimana kok bisa? Aku kan gak telaten, Jim. Guru-guru aku di sepelekne karo Cokro karo Tompel. Jenengan kan sudah tak bilangin, tunggu saya, Mbah. Jangan gegabah untuk menghadapi ilmu hitam. Kalau jenengan masih membawa hawa nafsunya, sama saja itu menyerahkan kelemahan kita. Musuh itu bisa membaca kelemahan kita. Luar biasa. Pikirku aku gak terima. Mangkan tak parani dia tanpa pengetahuanmu. Ya sepurane. Mboten masalah. Yang jelas kekuatan daripada Cokro, karena yang paling sakti ini Cokro. Iya. Itu ada di sulingnya. Neng suling, kekuatannya neng suling. Kupingku rasane suling dunia ini kayak pecah rasane. Mau jebol gendang telinga. Aduh luar biasa Cokro. Nah, gimana kita supaya bisa merebut suling saktinya itu supaya untuk memudahkan kita? Iya, kudu ngono. Lek gak sulinge direbut adewe kaya aku suka kualan kan masalahe. Itu salah satunya di situ kekuatannya. Karena usia suling itu bukan hanya 10 20 tahun, ratusan tahun. Kita lihat Cokro ini kan turun temurun suling saktinya itu. Berarti nah, warisan leluhur maksudnya? Iya, warisan dari leluhurnya Cokro itu. Iya. Itu kunci, Mbah. Untuk mengalahkan Cokro dan Tompel. Kuncinya nang suling kuwi, Mbah. Suling itu. Energi ini luar biasa. Tapi kalau saya tadi tidak membawa media, Mbah, Istanbul, iya. Turki, bisa jadi nasib saya juga kayak jenengan. Luar biasa. Ya. Makanya kan jenengan itu sudah dibekali media-media dari Gus Samsudin. Harusnya selalu dibawa. Iya, memang kudune tak gowo, terus aku menjalankan sesuai apa sing dadi syaraté. Nah, terus nomor 2, walaupun jenengan make media, jangan sampai membawa hawa nafsu. Iya, masalah nih kuwi. Jadi aku kurang kontrol hasilnya. Nah, kalau jenengan bawa media, tetap dengan sifat takabur, terus hawa nafsunya yang tidak bisa terbendung, sama aja enggak mampu. Iya, bener kuwi. Aku jadi terpancing karo omongane Cokro karo Tompel. Aku malih emosi banget Alvin. Ya kita harus lihat, Mbah, musuh itu berat apa tidak, jangan atas dasar hawa nafsu kita seakan-akan mereka itu adalah kecil, tetapi justru kita menyerahkan kelemahan kita. Ya pada Tompel mas sempat tak paten nih jane. Ya itulah. Tompel mas tak paten nih sih. Maka hati-hati, Mbah. Semakin kesini kelompok-kelompok mereka ini akan muncul semua. Kau sudah tak katakan, hutan ini adalah alas wingit yang sering dipakai untuk ritual semedi-semedi para dukun-dukun ilmu hitam. Dan jenengan masuk sini tadi ada pagar gaib enggak? Pagar gaib aku sempat mental, tapi yo jenengan aku Mbah Jan yo panggah iso buka. Lah iya. Pertama termental, metu genine gedhe jen kodame nang kene utawa energine luar biasa. Yeah. Berarti nang kene iki sarang. Memang aku surga iki sarang, markas iki. Markas dukun santet kabeh. Ya begitu juga yang saya, ketika jenengan telepati saya bergegas. Iya, suaranya aku memang bacaan. Kenapa kok kesakitan? Langsung aja. Ternyata untung ada pagar gaib, sudah tak baca. Untungnya enggak sempat ngenain saya. Dan karena saya selalu membawa Istanbul Turki ini ya. Kemana-mana saya membawa Istanbul Turki. Jadi insya Allah, kalau kita memegang firmannya Allah yang kita
amalkan adalah wahyunya Allah, maka akan selamat dari mara bahaya dari dukun-dukun santet, iblis. Jadi ini ada dua, masih ada dua Istanbul Turki yang asli ya sahabat-sahabat. Nah, yang mana sering saya kasih tahu bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi pas di kalimat wal yatalatof wala yushirun nabikum ahada, ini ada yang dimerahkan dan ada tanda. Ini ciri-ciri Istanbul Turki yang asli, dan ini 30 juz juga. Nah, ini terbuat dari kulit semua, ini kulit semua. Bahkan ini juga kulit semuanya. Karena ini amanah dari leluhur saya Kanjeng Syekh agar dijadikan suatu kemaslahatan, yang mana beliau mengamanahkan saya agar membangun majelis zikir dan taklim, Mbah. Iya. Saya juga minta doanya kepada Mbah Jan. Iya, siap. Saudara-saudaraku di mana berada, subscribe yang Mbah Jan agar niat saya untuk menjadikan amanah dari Kanjeng Syekh segera terwujud, karena bekal kita di akhirat ya majelis zikir ini. Kalau kita tidak ada amaliyah untuk di dunia ini, kelak di akhirat apa yang kita harus berikan ataupun pertanggungjawabkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah yang memang hartanya sebagian mau diinfakkan dengan Istanbul Turki ini guna untuk mensupport berdirinya majelis zikir dari amanah Kanjeng Syekh, monggo silakan dihubungi nomor admin 0811 292 538. Karena insyaallah setiap ayat, bahkan setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu dijaga malaikat rahmat. Satu huruf saja. Kalau Al-Quran ini berapa ribu huruf, jutaan malaikat rahmat yang akan memberikan suatu rahmatnya dari Allah. Karena malaikat-malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuntunan suci. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Seperti itu baca. Jadi media ini hanya sebagai sarana bagi kita. Dan saya juga mengingatkan bagi saya sendiri dan juga baca. Jenengan sudah banyak di Wejanggo Samsudin. Jenengan sudah banyak sekali diajarkan, bahkan diturunkan keilmuan-keilmuan yang bukan keilmuan tingkat rendah, tingkat tinggi. Harus tetap sadar. Betul. Jangan tinggalkan medianya. Itu sangat bermanfaat bagi bacaan, bagi saya juga. Nah, nanti sama-sama kita hadapi mereka. Kita tetap harus cari. Kita memang harus mencari mereka karena tugas kita. Sampai sarang-sarangnya kalau sarangnya perlu kita sikat habis lah. Yes, itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Mbah Jan mohon maaf apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku, sikap ataupun ucapan kita yang kurang berkenan. Karena saya dan Mbah Jan ini hanya bisa berikhtiar, selebihnya Allah yang menjadikan, yang mentakdirkan. Mudah-mudahan di setiap tayangan video-video yang kita tampilkan di YouTube ada hikmah, pelajaran, agar bisa menambah keyakinan panjenengan kepada Allah. Jangan pernah takut dengan dukun santet, jangan pernah takut dengan siapapun. Hanya takutlah kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah percaya kepada siapapun, percayalah dengan hidupmu sendiri. Kalau panjenengan percaya diri, insyaallah Allah akan menjadi penolong panjenengan. Karena hakikatnya kita hidup yang di hadapan Allah. Kita mati ya dimatikan oleh Allah. Sejatinya kita hidup di dunia hanya untuk belajar dan juga seorang musafir. Insyaallah kita akan bertemu dengan kesempatan tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apapun yang menjadi problematika kehidupan panjenengan. Insyaallah Allah akan berikan jalan solusi yang paling baik. Logikanya kalau kita naik ke jalan yang naik pasti akan menemukan turun. Begitu juga dengan ujian. Ketika kita diuji, habis ujian pasti diberikan kebahagiaan. Lah yang susah ini kalau udah diberikan kebahagiaan, Pak. Pasti nanti nemu kesusahan. Ya, betul. Makanya biasa-biasa aja, diuji Allah ya disyukuri, diberikan kebahagiaan ya disyukuri. Iya, betul. Nerima yang pandum. Iya, nerima yang pandum. Karena semua hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Betul. Saya tidak sakti,
saya tidak hebat, saya tidak bisa. Begitu juga Mbah Jan. Yang hebat, yang sakti, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan Mbah Jan. Ya, mungkin dari saya terutama subscriber lover. Subscriber lovernya Mas Gus Hasim Asori, semoga panjenengan selalu mengambil sisi positifnya. Amin. Karena kita berdua hanya memberikan motivasi, masukan demi panjenengan. Karena tanpa panjenengan semua, saya dan Gus Hasim tidak berarti apa-apa. Betul. Seperti itu. Monggo, waktunya Mas Hasim. Iya, jadi saling doa berdoa. Betul. Seperti yang saya membaca, tanpa panjenengan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan kita semua jadikan seteluran lawas-lawasnya saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu, dijaga sholat lima waktunya, tambah sholat sunnah yang lainnya. Diusahakan puasa Senin Kamis, sebelum puasa Senin Kamis kalau bisa puasa weton. Karena itu sangat penting. Penting sekali. Karena pada zaman sekarang banyak sekali orang itu hanya melakukan kerasulan. Artinya apa yang dilakukan Rasulullah hanya diambil yang diangkat menjadi rasulnya, tapi di dalam kenabiannya tidak. Nah, nanti kita bahaslah itu. Betul. Itu, supaya masih waktunya banyak itu, lagi lah. Intinya puasa weton itu untuk diri kita sendiri. Kalau puasa Senin Kamis untuk agama, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sedekah walaupun Rp500 itu sangat luar biasa manfaatnya. Kalau matematika 1 tambah 1 2. Tapi kalau matematikanya Allah 1 tambah 1 bisa 100. Nah, itulah keajaiban daripada sedekah. Dan jangan pernah menyakiti keluargamu, terutama orang tuamu. Itu adalah kunci kebahagiaan kita. Kalau kanjenengan membahagiakan kedua orang tuamu, maka Allah akan menjamin kehidupan kita akan bahagia. Fitini wa dunya wal akhirah, bukan di dunia tok. Tapi kalau kanjenengan durhaka kepada orang tuamu, bukan hanya di akhirat, di dunia loh. Pasti Allah akan menjadikan kehidupanmu yang ora karuan lah. Ya, betul. Itu adalah kunci utama. Intinya kita mudah-mudahan jadikan anak yang soleh, solehah. Senantiasa memohon restu, doa kepada orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, tuhairan wabatinan, berikan panjang umur yang barokah. Dan mudah-mudahan yang sudah diambil oleh Allah kembali ke rahmatullah, diampuni segala kekhilafannya. Dan diterima seluruh amal ibadahnya, ditempatkan di jalannya Allah, dibahagiakan oleh Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Hasim Asrori. Saya Mbak Jan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.